السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu dalam lindungannya dan tidak kurang suatu apapun. Insya Allah pada kali ini kita akan mengulas sedikit tentang hukum alat musik. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alat musik telah ada sejak dahulu. Bahkan menurut satu riwayat Daud, yaitu kecapi, itu diciptakan oleh anak Nabi Adam yang bernama Malik bin Adam. Oleh karena itu, pembahasan tentang alat musik bukanlah hal yang baru. Para ulama semenjak dahulu telah menerangkan hukum beberapa alat musik yang ada pada masa mereka. Di sini kita akan coba sajikan dan menjelaskan beberapa jenis alat musik serta tanggapan daripada para ulama tentang hukumnya. Yang pertama adalah alat musik daf atau duf, yaitu rebana. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i terjadi khilaf, yaitu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum menggunakan rebana. Menurut pendapat mu'tamad, yaitu pendapat yang kuat, hukumnya mubah, baik pada acara-acara perkawinan, khitan, ataupun acara-acara lainnya. Tetapi yang lebih baik meninggalkannya. Yang kedua adalah haram hukumnya pada selain acara perkawinan dan khitan. Ini adalah pendapat Al-Baghawi di dalam kitab Tahdzib Abu Ishaq Asy-Syirazi di dalam Al-Muhaddab Ibnu Abi Al-Ashrun dan ulama lainnya. Yang ketiga, mubah pada perkawinan dan khitan, sedangkan pada selain keduanya adalah makruh. Ini adalah pendapat Abu Thayyib di dalam kitab Ta'liqnya. Yang keempat, menurut pendapat ulama mutaakhirin, disunnahkan pada acara perkawinan dan khitan. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Al-Baghawi dalam kitab syarah sunnahnya. Di dalam fatawi Abi Al-Lays As-Samarqandi Al-Hanafi disebutkan bahwa memukul rebana pada selain perkawinan dan khitan hukumnya khilaf para ulama. Yang pertama makruh, yang kedua mubah mutlak. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Haramain dan Imam Ghazali. Yang ketiga mubah pada perkawinan, hari raya, kedatangan orang-orang dari tempat yang jauh, dan setiap kegembiraan. Ini adalah pendapat Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Al-Qurtubi Al-Maliki di dalam Kashful Qina. Para ulama yang mengatakan sunat menggunakan rebana pada acara perkawinan dan khitan berpegang kepada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Artinya pemisah antara halal dan haram adalah memukul rebana. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, yang artinya sesungguhnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam manakala kembali dari satu peperangan, datanglah hamba sahaya hitam dan berkata, "Ya Rasulullah, saya bernazar jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kamu dengan selamat, maka aku akan memukul rebana dan bernyanyi." Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya,
Jika kamu telah bernazar, maka sempurnakanlah nazarmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ibnu Hibban telah menganggap sahih kedua hadis tersebut. Selain berdasarkan hadis tersebut, ada juga hadis yang lainnya, tetapi sanadnya dhaif. Para ulama yang berpendapat mubah mengatakan bahwa amar pada hadis tersebut mengandung makna ibahah, karena pada dasarnya rebana tersebut termasuk ke dalam kategori lahwi yang tercela. Selain itu, di dalam satu riwayat disebutkan Abu Bakar radhiyallahu anhu menamai rebana di hadapan Rasulullah dengan nyanyian iblis, sedangkan Rasulullah tidak mengingkarinya. Para ulama juga berselisih pendapat bila rebana tersebut memakai jalajil, kerincingan di pinggir rebana. Menurut pendapat yang ashah, dibolehkan. Yang kedua, yaitu alat musik gendrang. Syaikhani, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, dan ulama lainnya mengatakan tidak diharamkan memukul gendrang kecuali kubah, dinamakan juga dengan darbikah, yaitu gendrang yang panjang dan dua tepinya lebih luas dari tengahnya. Tetapi Ibnu Hajar mengatakan bahwa pada masa beliau salah satu ujungnya lebih besar, sedangkan ujungnya yang lain lebih kecil dan tidak tertutup. Alasan diharamkan tabul kubah adalah karena ia merupakan alat yang sering digunakan oleh kaum mukhannisin, yaitu kaum yang menyerupakan dirinya dengan wanita, yaitu waria. Maka menggunakannya akan dikatakan menyerupai diri dengan kaum fasik. Padahal ini sangat dilarang, sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yang artinya barang siapa menyerupai dirinya dengan suatu kaum, maka ia termasuk bagian daripada kaum tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Sebagian ulama mengharamkan gendrang tabul tanpa mengaitkan dengan tabul kubah kecuali daf verbana. Ini adalah pendapat Qadhi Husain Al-Bandaniji, Al-Hulaimi, Abu Ishaq Asy-Syirazi, Ar-Rawiyani, Al-Baghawi, Al-Khawarizmi, Al-Imrani, dan beberapa ulama lainnya. Walaupun demikian, mereka membolehkan tabul gendrang yang dipakai pada hari raya, peperangan, dan rombongan jam haji. Sedangkan sebagian ulama lainnya mengatakan yang diharamkan adalah tabul lahwi, sedangkan Syekhani, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, dan beberapa ulama lainnya mengatakan tidak diharamkan tabul kecuali kubah. Mengenai perbedaan ini, Ibnu Rufah mengatakan bahwa para ashab ulama yang hidup masa periode 400 tahun Hijriah telah menjelaskan bahwa dibolehkan gendrang peperangan. Maka alif lam yang ada pada kalimat tabul pada kalam ulama yang mengharamkan tabul adalah alif lam ahdi. Yang dimaksud dengan tabul di situ adalah tabul yang dipergunakan oleh kaum mukhannisin, yaitu kaum waria. Demikian juga dijelaskan oleh Al-Mawardi. Maka di antara pendapat yang mengharamkan seluruh tabul kecuali rebana dan pendapat yang membolehkan seluruh tabul kecuali kubah, tidaklah terjadi pertentangan. Karena yang dimaksud dengan tabul pada pendapat pertama adalah tabul lahwi, yang tak lain adalah kubah, dengan dalil mereka sepakat membolehkan gendrang peperangan. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa keharaman kubah merupakan ijma' para ulama. Syekh Abi Muhammad Al-Juwaini mengatakan bahwa para ulama telah sepakat mengharamkan kubah karena ada hadis yang mencela orang-orang yang memukul dan mendengar kubah. Ulama lain yang menakal ijma' ini adalah Al-Qurtubi. Beliau mengatakan tidak diperselisihkan tentang keharaman mendengarkannya dan tidak pernah saya dengar para ulama salaf dan khalaf yang diterima pendapatnya yang membolehkannya. Adapun beberapa hadis Nabi yang melarang kubah, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya dari Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang khamar, judi, kubah, dan ubayra, sejenis minuman keras dari jagung.
Kemudian hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dalami, yang artinya aku diperintahkan untuk menghancurkan tabul genderang dan mizmar seruling. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban dan Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah azza wa jalla telah mengharamkan kepada kamu khamar, judi dan kubah. Al-Baihaqi dalam Sunan Kubranya menerangkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Sufyan dari Ali bin Bazimah. Sufyan bertanya kepada Ali, apa yang dimaksud dengan kubah? Ali bin Bazimah menjawab, tabul. Karena ini merupakan tafsir dari perawi, maka tafsir kubah dengan tabul telah didahulukan dengan tafsir lainnya yang mengatakan bahwa makna kubah adalah nat, dadu. Dengan ini terjawablah apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zabidi di dalam Syarah Ihya Ittihaf Sada Al-Muttaqin, yaitu pada halaman 592 juzuk 7 cetakan Darul Kutub Ilmiah pada tahun 2005, sebagai dalil bagi orang-orang yang membolehkan kubah, manakala ikhtilaflah para ulama lughat tentang makna kubah, maka gugurlah keabsahan berhujah dengan hadis-hadis yang menyebutkan kubah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa alat yang lain yang terjadi khilaf di antara para ulama. Insyaallah nanti kita akan membahas di sesi yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.